Pergantian tahun menjadi momen tersendiri yang ditunggu oleh masyarakat. Banyak cara yang bisa dilakukan, salah satunya seperti yang dilakukan ratusan warga di Kabupaten Bondowoso. Mereka berkumpul di Kampung Kopi Pelita, Jalan Pelita, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Kota Bondowoso. Bersama seluruh anggota keluarga, kerabat, dan orang terdekat, mereka berkumpul menikmati malam pergantian tahun baru 2018. Tentunya dengan suguhan kopi khas Bondowoso, baik Robusta, Argo Puro, maupun Arabica Java Ijen Raung, ada 27 kedai kopi di sepanjang Jalan Pelita. Pembangunan kedai kopi tersebut merupakan inisiatif warga sekitar untuk mengembangkan produk kopi Bondowoso yang saat ini telah mendunia. Rasa kopi Bondowoso sendiri memiliki aroma khas dengan rasa kecut pahit yang pas. Selain kedai, pengunjung Kampung Kopi Pelita disuguhi atraksi para barista kopi, serta dapat melihat langsung proses pembuatan bubuk kopi secara modern maupun secara manual. Kopi Jalan Pelita dalam tahun baru ini merupakan suatu awal ya. Awal dari kebangkitan mungkin ekonomi untuk Jalan Pelita ini, sepanjang jalan ini. Syukur hal ini bisa dilaksanakan setiap minggu, sehingga mau nggak mau bisa meningkatkan pendapatan atau per kapita daripada warga masyarakat yang ada di sekitar sini. Berbagai makanan dan produk hasil karya warga Bondowoso dipamerkan di Kampung Kopi. Selain itu, pengunjung Kampung Kopi juga disuguhi berbagai penampilan musik kreativitas anak muda. Di antaranya musik patrol, keroncong, dan akustik. Rizky Setiawan, JTV.